Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 7, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kalian buka kembali bukunya saja, langsung kita akan masuk ke bab baru, bab yang ketiga, iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemarin kalian sudah di pelajaran yang awal, mungkin yang ini akan mengulang dari pelajaran yang pertama dulu. Bahwasanya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kita kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian harus yakin dalam hati adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun Allah tidak bisa dilihat dengan indera mata, mungkin tidak bisa didengar, tetapi yakinkanlah dalam hati bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sikap tersebut selanjutnya dinyatakan secara lisan, kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian memang orang yang beriman kepada Allah, maka kalian harus yakin segala apa yang kita lakukan akan bernilai ibadah kalau itu perilaku yang baik. Dan kalian harus bisa jaga diri. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena apa? Allah selalu melihat kita. Kita yakin bahwasanya apapun yang kita perbuat, itulah yang akan kita tuai. Kita berbuat baik, kelak kita juga akan menemukan kebaikan. Tetapi kalau kita sering berbuat jahat, maksiat dan lain sebagainya, maka tunggulah ketika saatnya nanti kita juga akan merasakan apa yang akan kita kerjakan dulu waktu hidup di dunia. Tiga unsur yang terdapat dalam keimanan kepada Allah, yakni keyakinan hati. Kalau kalian iman, harus yakin dalam hati bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada berapa? Satu. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Hanya satu. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah hanyalah satu. Harus yakin dalam hati. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kemudian yang kedua, pernyataan lisan. Kita nyatakan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimat syahadah. Yang artinya kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Setelah yakin dalam hati, ucapkan dalam lisan. Setelah itu, dan pengamalan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita yakin Allah ada, kita sudah ucapkan secara bersyahadat, bersaksi, maka kita lakukan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Itulah salah satu pengamalannya, seperti itu. Sholat wajib jangan sampai kalian tinggalkan. Kalian sudah SMP ya, sudah balik, sudah besar, maka kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Karena kewajiban itu kalau ditinggalkan, maka kita akan mendapat dosa, terutama sholat ya. Yang lain sebagainya yang wajib-wajib juga kita kerjakan. Kemudian ahli hikmah berkata, berpikirlah kamu tentang hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi janganlah kamu berpikir tentang zat-Nya, karena kamu tidak akan mencapai hakikat-Nya. Jadi kalian berpikir dengan ciptaan Allah saja. Bagaimana Allah menciptakan? Kalian tahu pohon kelapa itu kok buahnya ada airnya? Kalian tebang pohon kelapa, adakah selang di situ? Tidak ada. Siapa yang memberi air? Allah Subhanahu wa taala. Cabe itu warnanya kok bisa merah? Bagaimana? Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Allah itu kayak gimana ya? Bentuknya kayak gimana? Allah mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk. Apapun yang kalian bayangkan tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mukhalafatun lil hawadi, si berbeda dengan ciptaannya. Allah di mana ya? Allah di laisa bimakanin. Allah tidak bertempat.
Jangan kalian bayangkan Allah itu di sini itu sini. Enggak usah kita bayangkan tentang zat Allah, karena ilmu kita, pengetahuan kita tidak akan sampai, dan malah nanti condong kepada hal-hal yang tidak baik. Maka kita berpikir tentang ciptaan Allah saja. Kita belajar IPA, kita mengetahui kok ikan ini bisa hidup di air, kok ada hewan yang bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan semua yang di alam ini semua akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk meneguhkan keimanan pada Allah, kita harus mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah, atau yang biasa disebut dengan sifat wajib, sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah wujud, artinya Allah itu ada. Qidam, Allah itu terdahulu, sebelum adanya apapun. Dan memang Allah itu dahulu, sudah ada dahulu. Kemudian baqa', kekal. Kalau sudah kiamat semuanya hancur dan sebagainya, hanya Allah lah yang masih ada. Mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan ciptaannya. Apapun yang kalian bayangkan tentang bentuk Allah dan sebagainya, Allah berbeda dengan apa yang kalian bayangkan. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri, tidak butuh siapapun, tidak butuh bantuan makhluk lain. Allah Maha Kuasa. Wahdaniyah, hanya satu. Qudrat, Allah Maha Kuasa, kuasa terhadap apapun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah katakan kun, maka fayakun, akan terjadi. Allah Maha Kuasa untuk mengatur segalanya. Iradat, Allah yang Maha Berkehendak. Kalau Allah yang berkehendak, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita ingin sesuatu, pasti nanti ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang tercapai, ada yang tidak. Itulah manusia. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi, karena Allah Maha Berkehendak. Hayat, Allah Maha Hidup. Sama, Allah Maha Mendengar. Kita kalau berdoa, jangan ragu, pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suara hati kita akan didengar oleh Allah. Basar, Maha Melihat. Apapun Allah bisa melihat, yang zahir, yang batin, yang tersembunyi, Allah bisa melihat. Dan kalam, Allah Maha Berfirman di dalam Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu dari beberapa sifat kesempurnaan Allah atau sifat wajib. Ada beberapa lagi yang mungkin tidak disampaikan di sini. Kemudian kalian buka halaman 26, membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan tartil berarti membaca Al-Qur'an dengan pelan, baik dan benar menurut kaidah tajwid. Tajwid itu adalah ilmu untuk mempelajari cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Dalam surat Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu ma ta'maluna khabir. Itu surah Al-Mujadalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu berbuat derajat. Dan Allah Maha Meliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian di surah Ar-Rahman ayat 33, ya ma'asara jinni wa insi nistata'atum an tangfudu min aktori samawati al-ab fangfudu la tangfudu illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian kalian lihat lagi di halaman 27, Asma'ul Husna. Kata Asma'ul Husna berarti nama-nama baik Allah. Menurut istilah, nama-nama yang baik dan indah dan agung yang dimiliki Allah sebagai bukti kemahasempurnaan Allah. Asma'ul Husna jumlahnya ada berapa? 99. Barang siapa yang membacanya, maka Allah akan mencatatnya sebagai
ibadah. Bahkan dikatakan dia ya, beberapa keterangan, kalau kita hafal asma husna maka dakhala jannah, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu ketahui, al-alim kemarin apa? Maha tahu. Al-khabir maha mewaspada. Kemudian as-sami maha mendengar, dan al-basir maha melihat. Dalam Al-Qur'an walillahi asmaul husna fad'u biha. Wadarul ladina yuhiduna fi asma'i sayuzawna ma'aka nuya. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Jadi kalau sebelum berdoa kita, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Alim, ya Khabir, silakanlah sebut nama-nama Allah yang indah itu, agar doa kita semakin terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian tugasnya kalian adalah, selain nanti kalian kerjakan halaman 19 sampai halaman 23, ya, kalian kerjakan juga halaman 28 sampai halaman 32. Kalian kerjakan. Nanti kalau ada kesulitan atau mungkin kalian sulit untuk mengerjakan, bisa konfirmasi kepada Mister. Nanti bisa WA kepada Mister ya. Waktunya seperti biasa, kalian kerjakan sampai minggu depan. Jadi hari Selasa yang akan datang, Mister harap semuanya sudah mengerjakan. Itu saja yang mungkin Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.